Assalamualaikum and good morning our children. How are you today? Good, Alhamdulillah. Today we our lesson Art and Craft Kolaj Bunga Raya. Let's get started. Okay, baiklah, bahan-bahan yang diperlukan. Kita helai kertas warna, warna kuning, warna hijau dan warna merah. Kita dah print bunga raya dan kita ada gunting dan gaun. Okay, first kita ambil pembaris dan kita buat garisan dekat kertas. Pastikan garisan yang kita buat tu sama besar, okay? Okey, selepas kita dah buat garisan dekat kertas, so kita gunting garisan yang telah kita buat tadi. Be careful, okey? Dan dia akan jadi macam ni. Okey, lepas tu kita ambil kertas tadi dan kita gunting kecil-kecil macam ni. Dan dia akan menjadi kecil macam ni. Dan kita ambil kertas yang telah di-print tadi. Kita ambil gam dan kita letakkan gam di setiap kelompak-kelompak bunga raya itu. Dan kita ambil kertas warna merah dan kita tamparkan dekat kelompak-kelompak bunga raya. Kita tamparkan satu-satu. Dan dia akan jadi macam ni. Okay, lepas tu kita ambil kertas yang warna kuning tu, kita tamparkan dekat bunga yang kecil dekat atas tu. Dan kita ambil gam lagi, kita letakkan dekat daun-daun dia. Dan kita ambil kertas yang warna hijau, kita tamparkan dekat bahagian daun. Dan jangan lupa kita tamparkan sebelah lagi. Okey, dan inilah hasil dia. Cantik tak? Okey, itu saja video kali ini. Selamat mencuba. Good job.